yang grouping. Grouping jadi lah ra pengin ya kebangetan. Ra pengin berarti nanti duit ngene lah ya. Kulo ini sundanya kan. Ora nanti duit lah ra pengin, kudune pengin. Jadi lah ra pengin ya kebangetan. Ra pengin berarti nanti duit ngene lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ilula Supraino dalam tayangan Istana Bonsai Jenderal. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyuguhkan sebuah elemen taman, pohon wahong setek sancang, disingkat wacang, wahong sancang. Nah, seperti itu ya. Bagi sahabat-sahabat bonsai dan kawan-kawan sekalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan aktifkan loncengnya ya. Jadi seperti ini kawan-kawan sekalian, bagi pecinta tanaman bonsai khususnya elemen taman, jadi kami suguhkan, saya suguhkan beberapa pohon wahong. Semoga menginspirasi kawan-kawan semuanya. Jadi kalau di tempat saya, di tempat kami itu masih begitu banyak tentang bahan wahong. Nah, jadi mulai dari kecil begini sampai sebesar pohon kelapa itu masih ada. Nah ini buktinya, ini yang saya tampilkan ada beberapa nanti ya. Semoga menginspirasi. Ini untuk elemen taman. Nah, siapa yang minat bisa hubungi Istana Bonsai Sang Jenderal. Luar biasa kan, mantap kan? Nah, ini proses ya, mulai dari tanam pohon sampai ini sudah 3 kali pruning. Ini sekitar 4 bulan. 4 bulan hasilnya seperti ini. Nah, tentang kok pohonnya bersih, ini batangnya bersih, ini kami sikat ya. Kami sikat dulu sebelum dilakukan penanaman. Nah, itu seperti ini. Dari matahari. Coba diperlihatkan semua Mas, biar kawan-kawan paham, biar kawan-kawan paham isu semuanya ya. Nah ini kita tanam di tanah biasa ya. Jadi ketika kawan-kawan bertanya tentang Istana Bonsai Sang Jenderal, ada beberapa tempat yang saya sediakan khusus untuk tanaman-tanaman baik bonsai dalam pot ataupun bonsai dalam khususnya untuk elemen taman. Nah, jadi bukan hanya wahong. Kami sediakan juga bougainville yang sangat luar biasa besar-besar yang terpelan tanah ya. Ini untuk ukuran elemen taman, jadi boleh di boleh di pahami bahwasanya wahong ini saat ini masih menjadi favorit untuk salah satu elemen taman selain iprik atau beringin. Ya. Seperti ini boleh. Ini yang bahan-bahan lantanai. Ini bahan-bahan lantanai yang belum kami setek. Terus di sini. Terus yang mana? Manual. Ini nanti yang masih saya prospek. Ya, saya konsep nanti untuk bonsai mini ya, bonsai pot. Nanti kita rapiin pangkas seperti ini, terus kita setek ujung-ujung ini supaya jadi bonsai taman, bonsai anu pot yang sudah kami setek ini karena udah pesanan. Pesanannya seperti ini, maunya dia hanya sanggul. Nah di situ, oke. Yang sudah kami pot, saya sudah pinjam rupan wis dikai watu nggih padha yang grouping
grouping. Jadi lah arah pengen ya kebangetan, arah pengen berarti nanti duit ini lah ya. Kalau ini sudahnya kan nanti duit lah arah pengen, udunnya pengen. Nah, Wahong, ini yang saya cuplik tadi, ini bougainville, bougainville. Yang varikata. Pule itu tunggale pule munggah bali iki. Tunggale pule munggah bali. Ah, urip iki positif. Tentang dikumpulne duite kayak nggih tuku tanduran ya. Kumpulnya duite kayak nggih tuku tanduran, nggih ngiasi pekarangane ngarepane ben apik. Ya. Ngajar sekali hari ini saya perlihatkan ya, sebagian ini sebagian kecil yang saya perlihatkan untuk kawan-kawan semua ya. Nah, kalau ingin tahu persis seberapa banyak koleksi di Istana Bonsai Sang Jenderal, boleh bersilaturahmi. Berapa ribu pohon pahong yang saya miliki sebagai koleksi itu ya, ribuan, boleh dicek ini tampilannya. Ini investasi, investasi jarak menengah atau jarak panjang. Jarak apa jangka? Jangka ya. Tapi lah jarak, jarak pagar. Jangka, jangka bahaya. Seperti ini. Boleh bagi yang mau tanya tentang harga, silahkan isi di kolom komentar. Kami melayani COD dan melayani wes pokok online-online tak layani kabeh. Eh Mas, kene. Harit ala tiker iki. Ki ngresik ngene iki tok. Ayo ngene iki ya, nanti bisa disaksikan seperti apa mateng jadinya gitu kan. Insya Allah kalau sudah 2-3 kali lagi saya pangkas, saya pastikan jadi rapat. Rapat. Eh rapat itu. Jung-jung. Nah, ini toh. Ini Mas. Oke, sekian informasi dari saya seputar Wahong ya. Sekali lagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebuah tunnel.